Menteri Pengangkutan Anthony Lok mengumumkan pelaksanaan pelan pembayaran terbuka atau open payment bagi semua rangkaian Rapid Rail bakal dikuat kuasa pada tahun 2025. Menurutnya, sistem baharu itu memperkenalkan penggunaan kad debit dan kad kredit sebagai mod pembayaran tambahan di setiap stesen. Jelasnya Lok, pelan itu memberi manfaat kepada pengguna di semua laluan aliran ringan-ringan LRT termasuk MRT, laluan Kajang, Putrajaya dan monorail. Kerja-kerja design and development, reka bentuk dan pembangunan dijangka mula pada Mac 2024. Selain itu, prasarana akan mengambil tempoh 11 bulan iaitu sehingga Februari 2025 untuk menyiapkan 50% daripada gantri di setiap stesen untuk menerima kaedah pembayaran terbuka. Sehubungan itu, kementerian menjangkakan pada Ogos 2025, semua gantri di setiap stesen akan siap, katanya di Dewan Rakyat. Mengulas lanjut, Lok bercadang untuk memperkembangkan penggunaan mod pembayaran yang lain seperti kod QR mengikut kesesuaian semasa dan permintaan semasa. Menyentuh soalan tambahan berkenaan cadangan pemberian diskaun bagi pengguna kad debit dan kad kredit, Lok menjelaskan pada ketika ini pakej My50 untuk tambang bulanan sudah memadai. Bagi saya, ini cukup memadai, My50. Murah dan saya berani kata ini adalah multipass kad tanpa had yang paling murah di dunia bukan saja di Malaysia tetapi seluruh dunia, ujarnya. Tahniah Kerajaan Perpaduan Madani, terus bekerja untuk rakyat.